Acara yang dilaksanakan pada tanggal 13 November ini ramai dengan mahasiswa khususnya jurusan akuntansi. Banyak dari mereka adalah mahasiswa dari Universitas Tarumanegara. Meski sebenarnya acara ini terbuka untuk umum, Career Day 2013 ini sendiri diadakan selama 2 hari dari tanggal 13 November hingga 14 November 2013. Dalam acara yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Tarumanegara ini, ada 20 perusahaan yang ikut berkontribusi, yaitu Prime Consult, Wings, NISP, BCA, Danamon, Citibank, Sequis Life, Omni Konsultan Pajak, dan masih banyak lagi. Acara Career Day ini pun bertempat di lantai 17 dan 18 Hall A Kampus 2 Universitas Tarumanegara. Acara yang diadakan 1 tahun sekali ini memiliki 2 shift, yaitu shift pertama pada pukul 8.30 sampai dengan 11.30, shift kedua pada pukul 1 sampai dengan pukul 5 sore. Acara ini terdiri dari presentasi masing-masing perusahaan dengan waktu yang ditentukan oleh panitia, kemudian sesi open table, dan yang terakhir adalah penyerahan CV mahasiswa. Menurut panitia acara ini sendiri, Career Day tahun ini diadakan berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu dengan mengadakan sesi open table yang bertujuan agar para mahasiswa dapat bertanya secara detail dengan perusahaan tersebut.